إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Jadi nak gantikan Fadil Ustaz Zahri. Hafizahullah wa syafahullah. Masih tak sihat lagi, masih tak boleh nak datang. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian Ensiklopedia Adab Islam. Yang ni kita sampai pada muka surat 513. Kita berhenti pada perkara yang ketiga, iaitulah menggabungkan antara zikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Jadi kata muallif, hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh menggabungkan antara zikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Seseorang yang berzikir hendaknya menggabungkan antara zikir dengan hati, iaitu menghadirkan kebersamaan Allah, pengawasan, keagungan, kemuliaan dan kedekatannya dengan zikir lisan, kerana hal itu termasuk amal yang mulia dan kesibukan lisan yang paling agung. Jadi maksudnya sini, antara perkara yang adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika berzikir adalah kita menggabungkan semua anggota badan yang ada. Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita hati, lisan dan anggota badan. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Dengan zikir anggota badan, di antaranya menghitung tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, dan sebagainya dengan tangan. Sebab Rasulullah SAW diriwayatkan dalam banyak hadis menyatakan beliau menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Dan maksudnya menggunakan tangan. Jadi bila kita nak ikut sunnah Nabi, maka tak perlulah kita kata pakai biji tasbih kan. Sekarang ni siap ada kalau tengok kat sini, saya baru perasan, saya download application azan ni, Muslim Pro ni. Dia siap buat apa? Tasbih lagi. Saya tak perasan ada tasbih rupanya. Nak tunjuk. Tasbih. Tasbih. Kan, siap boleh pilih apa? Pilih colour. Ada koka pun ada, kayu koka ada, semua ada. Ni macam-macam lah. Jadi macam ni boleh ke? Kan, dia siap ada number lagi. Lepas tu boleh pilih colour. Unik lah. Kreatif lah, tapi kita kata still yang terbaik khairul hadi hadiyu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunakan anggota tangan kita, kerana kita kena faham dan kita kena yakin bahawasanya tangan-tangan kita ni akan menjadi saksi di akhirat nanti akan apa yang kita lakukan. Jenis dalam surah Yasin ayat qulubihim jana al-yawma al-yawma nakhthimu ala qulubihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kan jenis ayat tu, al-yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kan. Pada hari ini Allah, hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan tutup mulut-mulut kita, dan juga apa yang akan menjadi saksi adalah tangan-tangan dan juga kaki, anggota-anggota badan kita. Maka itu akan menjadi saksi. Jadi kita gunalah tangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, kan. Jadi itu maksud kita menggabungkan antara lisan dan juga anggota badan dan juga hati.
maka itu adalah sebaik-baik dan perkara yang paling sempurna dalam kita berzikir kepada Allah SWT. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata dalam salah satu majlis beliau, iaitu dengan menggenggam dan membentangkan jemari. Yang ini maksudnya zikir dengan jari jemari kita lah. Inilah penggabungan antara zikir dengan hati, zikir dengan lisan dan zikir dengan anggota badan. Hal itu adalah perkara yang sangat agung kerana ketika itu seorang hamba menyebutkan diri dengan Allah Ta'ala dengan seluruh jiwa raganya. Wallahu musta'an. Jadi ialah semua itu dengan kita kata kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Yaitu zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yani taufik Allah ni, pertolongan Allah dalam kita nak mengamalkan tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau ada orang dia jari ada kan, lisan ada, tapi Allah tak beri taufik kepada dia untuk dia berzikir. Kan? Sedangkan kita kata, kita dah bincang sebelum ni, zikir ni adalah amal yang paling mudah. Tak memerlukan tenaga yang banyak, kan? Tak perlu keluar duit, kan? Sebab tu Nabi SAW kata apa dia, kalimatan khafifatan ala lisan, kan? Nabi SAW sebutkan tentang subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Yani zikir yang khafifatan ala lisan, yani sangat ringan di lisan, maksudnya mudah, semua orang boleh menyebutkan. Baik, di antara bentuk zikir dengan anggota badan adalah mengamalkan segala bentuk ketaatan kepada Allah yang dilakukan pada setiap waktu dengan segala tuntutannya, serta menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya demikian itu termasuk zikir dengan anggota badan. Termasuk juga, kata mu'alif, termasuk juga bentuk kita menggunakan anggota badan kita untuk berzikir kepada Allah adalah dengan kita menjaga anggota badan kita daripada perkara yang dilarang oleh Allah SWT, perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Maksudnya kita gunakan anggota badan kita hanya dalam rangka mentaati Allah SWT. Maksudnya mata digunakan untuk apa? Untuk melihat mushaf misalnya, melihat Al-Quran, melihat mushaf, melihat Al-Quran, kan? Melihat kitab-kitab, kan? Melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata, kan? Dan juga apa, melihat ciptaan Allah Subhanahu taala, kan, pokok-pokok alam sekitar yang kita tengok, matahari, bulan, bintang yang kita tengok. Yatafakkaruna fi khalqillah, yakni mereka berfikir, bertafakur. Yakni mereka menggunakan nikmat yang Allah taala beri tekan tu itu untuk dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Begitu jugalah apa, menggunakan tangan kita hanya untuk dalam rangka mentaati Allah, kan? Maksudnya kita sedekah, kan? Kita menahan tangan kita daripada melakukan kezaliman, ya, kezaliman kepada orang yang lebih bawah daripada kita. Contohnya kita ada anak, menahan tangan kita daripada untuk memukul mereka tanpa hak dan juga tanpa melampau-lampau. Atau orang yang di bawah tanggungan kita, suami memukul isteri, maka dia kena ingat bahawasanya itu adalah bentuk dia, bentuk zikir dia kepada Allah SWT dengan anggota dia. Maksudnya dia menahan tangan dia daripada melakukan perkara yang dilarang, perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh syarak. Begitu juga dia menggunakan kakinya, menggunakan anggota badannya untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Nampak? Ini semua adalah bentuk zikir menggunakan anggota badan. Begitu jugalah mengingkari kemungkaran. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Maka siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diubah kemungkaran itu dengan tangannya. Yani maksudnya itu orang yang menggunakan tangannya dalam mengingkari kemungkaran, maka hakikatnya dia telah merealisasikan zikir kepada Allah dengan anggota tangannya, dengan anggota badannya. Nampak? Maksudnya bila, yalah, bila kita tengok sebagaimana yang Nabi SAW tunjukkan dalam banyak perbuatan Nabi SAW mengingkari kemungkaran dengan tangan. Misalnya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, ketika mana cucu Nabi SAW Al-Husain, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, menceritakan hadis itu, dia pernah mengambil sebiji tamar sedekah, tamar zakat,
Lalu Nabi SAW tengok apa Al-Hasan nak masukkan tamar itu ke dalam mulutnya. Lalu Nabi SAW merampas, mengambil dengan kuat tamar itu dan menyatakan kepada Hasan, Al-Hasan, bahawasanya kita tidak dibenarkan, tidak dihalalkan kepada kita sedekah. Ini dalam rangka Nabi SAW mengingkari kemungkaran. Maksudnya hatta walaupun budak kecil, menunjukkan kepada kita hatta kalau anak-anak kita misalnya kan pergi ke rumah orang ke, ataupun lalu kat jalan, tengah jalan ke, nampak ada makanan ke, ada macam makanan-makanan yang ada di tempat orang dan sebagainya, kita tak tahu, lalu dia ambil, kebiasaan budak ni dia akan masuk dalam mulut lah. Maka ketika itu wajib kita tahan kan, maksudnya kita tahan dia daripada untuk masukkan ke dalam mulutnya itu perkara yang haram, perkara yang tak diketahui. Itu antara bentuk mencegah kemungkaran yang kita mampu kan. Jadi itu yang Nabi SAW tunjukkan. Begitu jugalah dalam hadis yang lain, Nabi SAW melihat seorang lelaki yang memakai tangkal. Kemudian Nabi SAW kata inzi'ha fa innaha la taziduka la tazidu anha anka illa wahna kan, cabutlah dia. Nabi SAW perintahkan supaya dicabut kan. Jadi ini semua menunjukkan apa, anggota badan adalah dalam rangka kita melakukan zikir kepada Allah SWT, mengingati Allah SWT dengan anggota badan adalah dengan kita menggunakan segala anggota badan kita dalam rangka untuk mentaati Allah SWT dan menjauhkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Maksudnya di sini zikir dengan anggota badan ini dia tak boleh kita apa sempitkan hanya dengan dimelibatkan zikir yang disyariatkan yang khusus, tetapi dia juga adalah lebih luas. Yani amal soleh kita itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah SWT. Perkara yang menghalang anggota badan kita daripada melakukan maksiat, maka itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, berkumpul dan berzikir kepada Allah. Antara adab-adab dan kita berzikir kepada Allah, iaitulah berkumpul dan berzikir kepada Allah. Berkumpul dan berzikir dilakukan sesuai dengan kadar kesanggupan. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Perbuatan ini termasuk amal yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah fudulan yatatabba'una majalis adh-dhikri." فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله عفرة وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Jadi maksudnya sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sentiasa berkeliling mencari-cari majlis zikir. Fudulan, malaikat-malaikat yang tambahan dikatakan sini. Apabila telah mendapatkan majlis zikir, para malaikat itu pun duduk bersama mereka. Para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka sebahagian atas sebahagian yang lain sehingga sampai ke langit dunia. Dalam riwayat disebutkan sifat malaikat ini, kalau Jibril saja kan sayapnya ada 600 kan, satu sayap menutup satu ufuk kan. itu Jibril lah
Kalau sini malaikat apa? Sayyarah, malaikat yang berkeliling, yang berjalan-jalan mencari majlis-majlis. Maksudnya dalam di kalangan malaikat ni ada yang Allah Taala tugaskan mereka dengan tugas itu. Tugas mencari majlis-majlis zikir. Majlis-majlis ilmu. Yang ni ulama salaf tafsirkan majlis zikir ni adalah majlis al-'ain. Majlisul 'ain. Kerana padanya ada disebutkan nama-nama Allah, disebutkan tentang halal dan haram, disebutkan tentang perintah Allah, kan, larangan Allah dan sebagainya yang berkaitan dengan agama Allah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan majlisul zikr. Jadi tak betul, tak tepat kalau kita tafsirkan majlis zikir ni hanya dengan majlis duduk ramai-ramai berzikir, sebut Allah 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 la ilaha illallah, tapi tak faham apa, kan. Jadi itu bukan majlis zikir yang hakiki, kan. Ya, walaupun mereka kata itu adalah majlis zikir, tapi hakikatnya ialah majlis zikir ni maksudnya majlis yang syariat datang menunjukkan majlis tersebut. Maksudnya kita kena tengoklah apa yang Nabi SAW dan para sahabat buat. Maksudnya sekarang ni bila kita nak tafsirkan majlis zikir tu, adakah kita tafsir ikut apa yang kita tengok hari ni? Tak. Kita kena tengok apa yang Nabi SAW tunjukkan dan apa yang para sahabat lakukan. Persoalannya, adakah Nabi SAW duduk dengan sahabat hanya ucap Allah 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 la ilaha illallah, menggelengkan kepala? Tak. Ataupun Nabi SAW duduk dalam masjid sebut Allah 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 la ilaha illallah sampai bergendang ke, sampai berjoget ke? Tak ada. Kalau ada, bawa satu riwayat yang kata Nabi SAW buat macam ni. Nescaya kita takkan dapat ada. Kita takkan dapati ada riwayat-riwayat yang orang-orang hari ini gambarkan majlis zikir itu adalah hanya dengan duduk, hanya dengan berzikir dengan cara-cara yang tertentu yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Baik. Jadi malaikat ni dibuat apa? Menaungi dengan sayap-sayap mereka. Haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim. Menaungi dengan sayap-sayap mereka, sebahagian atas sebahagian yang lain, sampai ke langit dunia. Hatta yamla'u ma bainahu ma bainas sama'id dunya. Maksudnya banyaklah bilangan mereka, banyak. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila as-sama'. Apabila apa? Majlis itu telah selesai, malaikat pun naik ke langit. Kan? Beliau bersabda, maka Allah bertanya kepada mereka sedang Dia Maha mengetahui tentang mereka. Jadi Allah Ta'ala tanya malaikat ni, daripada mana kamu? Daripada mana kalian? Malaikat menjawab, kami datang daripada hamba-Mu di muka bumi. Mereka bertasbih kepada-Mu, bertakbir, bertahlil, bertahmid dan meminta kepada-Mu. Allah berfirman, apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, mereka meminta syurga-Mu. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat syurga-Ku? Para malaikat menjawab, belum. Belum pernah. Ya Rabbku, wahai Tuhanku. Allah berfirman, bagaimana bila mereka melihatnya? Macam mana kalau mereka melihatnya? Para malaikat berkata, mereka berlindung kepada-Mu. Allah bertanya lagi, dari apa mereka berlindung kepada-Ku? Para malaikat menjawab, dari neraka-Mu, wahai Rabbku. Allah bertanya, apakah mereka telah melihat neraka-Ku? Para malaikat menjawab, belum. Allah berfirman, bagaimana bila mereka melihatnya? Macam mana kalau mereka melihatnya? Para malaikat berkata, mereka memohon keampunan kepada-Mu. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku telah mengampuni mereka, memberikan apa yang mereka minta dan melindungi dari apa yang mereka berlindung darinya. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkata, di dalam majlis itu ada si fulan, hamba yang banyak berbuat kesalahan, ini dosa, namun ia lewat dan duduk bersama mereka. Allah berfirman, aku juga mengampuninya. Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak sengsara orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, kata Syekh, betapa indah dan agung pahala dan balasan ini. Maka dari itu sudah selayaknya seorang mukmin bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya semampu mungkin. Akan tetapi, nampak, yang dimaksud di sini bukanlah berkumpul untuk berzikir seperti yang dilakukan kaum sufi. Mereka ini berkumpul dan membentuk halaqah, lalu berzikir dengan satu suara bersama-sama dengan disertai goyangan dan tarian. Kan? Goyang. Lepas tu dengan, mula-mula goyang dulu kan? Goyang kepala dulu. Sedangkan tahannud ini, dipanggil istilah tahannud ini, goyang-goyang ni, dia adalah min adatil Yahud. Min adatil Yahudi wa Nasara.
dia adalah adat kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, bahkan yang lebih khusus orang Yahudi. Yang ni yang menggoyang-goyangkan kepala, dia panggil tahannud. Tahannud tak salah istilah dia. Yang ni ketika membaca Taurat, kitab mereka, mereka akan menggoyang-goyangkan. Sebab itu sebahagian ulama berpandangan perbuatan tersebut adalah tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Yahudi, maka ia adalah dilarang. Kan hari ni kan kita dah jadi biasa kan, kalau hafal Quran mesti kena goyang, mesti kena goyang kan, mahat tahfiz kalau kita tengok goyang. Jadi sebahagian ulama, kalau saya di Yaman dulu, anak-anak murid Syekh Muqbil memang dia orang tak bagi, maksudnya melarang, kerana ia termasuk dalam tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mentasyabbuh, menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kalangan kaum itu. Maka itu kita tak pernah jumpa satu riwayat yang katakan sahabat-sahabat yang membaca Al-Quran ataupun Nabi SAW mengajarkan kita baca Quran dengan menggoyang-goyangkan kepala. Tak pernah diajarkan kan. Wallahualam, kita tak tahu daripada mana datangnya, tapi yang jelas ia datang daripada perbuatan orang-orang Yahudi ketika mereka membaca kitab-kitab mereka. Sebab tu kalau kita search kan, tengok search macam mana orang Yahudi baca dia punya Taurat dia tu kan, Talmud ke apa kan, dia akan menggoyang-goyangkan kepalanya. Kalau tengok di apa Jerusalem di tembok apa kan, tempat tu kan, kita tengok macam mana dia orang menggoyang-goyangkan kepala mereka. Itu sikit lah kan. Lepas tu lama-lama tak puas hati, goyang-goyang-goyang tak puas lah kan, menari pula berpusing-pusing kan. Jadi mereka ini berkumpul dan membentuk halaqah, lalu berzikir dengan satu suara bersama-sama dengan disertai goyangan dan tarian. Mereka mengamalkan zikir-zikir bid'ah dengan mengucapkan hayu hayu hayu, hai 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 kan, hu hu hu, atau Allah Allah Allah, atau ya latif ya latif ya latif, dan lain sebagainya dan sebagainya. Sesungguhnya cara-cara berzikir seperti itu adalah bid'ah. Allah sama sekali tidak menurunkan keterangan tentangnya dan tidak ada dalil pijakannya, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada dalil pun, dalil yang tak jelas kan, mutasyabihat, benda-benda yang mutasyabihat. Kalau dalil, mereka takkan boleh bawa dalil daripada Al-Quran, mereka akan bawa dalil daripada Al-Quran tapi dalil yang umum, tapi mereka faham dengan cara yang berbeza, dengan mengikut hawa nafsu mereka, ataupun hadis-hadis yang daif, hadis-hadis yang lemah, palsu, ataupun perbuatan-perbuatan ulama-ulama yang mereka nukilkan, yang mereka dakwa adalah ulama sekian, wali sekian kan. Bila apa, dengan sanad, kononnya mereka dakwa ada sanad daripada fulan dan alan, daripada ulama sekian. Tetapi kesemua itu tidak ada dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah, daripada Al-Quran dan juga petunjuk daripada Nabi SAW. Jadi itu adalah kita katakan bahasanya bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh agama, dia adalah urusan kami, yakni petunjuk kami, sunnah kami, maka dia adalah tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ditunjukkan oleh petunjuk kami, tidak ditunjuk oleh syariat kami, maka ianya mardudun, ay ghairi maqbul. Kan, dia adalah tertolak. Tertolak apa maksud mardud? Tertolak maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diberikan pahala, bahkan diberikan dosa. Wal'iyadu billah. Baik. Bukan pula yang dimaksud di sini seperti majlis zikir yang pernah dilihat oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an pada suatu hari setelah salat Asar di Masjid Kufah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Kisah ni, kisah Abdullah bin Mas'ud ni diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan sanadnya hasan. Ketika itu beberapa orang lelaki duduk dalam sebuah majlis yang dipimpin oleh seorang lelaki yang berkata kepada mereka, bertasbihlah kepada Allah sekian kali, bertahmidlah sekian kali, tahmidlah dengan sekian. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari apa yang mereka lakukan kerana perbuatan seperti itu tidak dikenali pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tersebut tidak diketahui dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengingkari perbuatan tersebut. Kan?
Jadi kat sini kita lihat bahayanya bid'ah ini, kerana dia akan menyebabkan seorang itu berpaling daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada apa yang difahami oleh para sahabat. Jadi kita seharusnya kita mesti kena dalam nak berzikir, adab-adab berzikir, kita kena jauhi zikir-zikir, sama ada zikir-zikir yang bid'ah ataupun zikir-zikir dalam kaifiat yang bid'ah. Dia boleh jadi zikir itu sendiri adalah bid'ah. Maksudnya zikir yang direka-reka, bahkan lebih-lebih lagi lah diancam ataupun dilarang apabila zikir itu mengandungi syirik kepada Allah. Misalnya minta kepada kepada Nabi, madad ya Rasulullah ke, kan? Dan apa-apa saja, madad ya Hussein ke, madad ya Abdul Qadir Jilani ke, dengan seruan-seruan, kan, yang boleh membawa kepada kesyirikan, itu lebih dilarang, kan? Dan juga kaifiat, kaifiat maksudnya cara berzikir tu. Maksudnya yang Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah dengan kaifiat yang Nabi SAW tunjukkan, kan, pada selepas solat hanya duduk, kan, tanpa ada gerakan-gerakan tertentu, kan. Kadang-kadang kita tengok bila datangnya tarikat-tarikat yang pelik-pelik ni, mereka datang dengan buat gaya-gaya dan juga kaifiat-kaifiat yang tertentu, kan. Misalnya kena apa, la ilaha illallah tu kena kepala tu kena pukul ke hati lah, kan, kena tentulah, kena ada yang bawah sikit lah, ada yang macam tu, ada yang macam tu, macam-macam. Jadi kita nak apa dalil yang paling jelas menunjukkan hal itu bid'ah? Dalil yang jelas kita katakan tak ada satu kaifiat pun yang boleh menentukan ianya datang daripada Nabi SAW. Baik, kalau kita tanya tarikat ni, dia kata kami cara zikir kami macam ni, kan, kami goyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Pergi jumpa tarikat yang satu lagi pula, dia kata tak, kami goyang daripada atas ke bawah. Pergi tarikat satu lagi, dia kata tak, kami goyang daripada bawah ke atas, kan. Jadi kita nak tengok, kita tanyakan kepada mereka, jadi nak ikut yang mana satu? Set orang ni kata macam ni, set orang tu kata macam ni. Sebab itu kita katakan, balik kepada apa yang kita diperintahkan ketika berlakunya perselisihan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kamu melihat perselisihan yang banyak, perselisihan dalam sesuatu perkara, kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nampak? Dan itu adalah sebaik-baik perkara. Jadi kalau kita tanya mereka, kan, mereka orang ni dia ikut syekh ni, orang ni ikut syekh fulan. Kemudian bila dia dah buat satu tarikat, anak murid dia tu dah sampai satu tahap, kan, dia pula keluar pecah, dia nak buat tarikat dia baru pula, pecah-pecah. Kan kita tengok hari ni berapa banyak tarikat-tarikat yang ada, kan, yang lahir daripada tarikat itu 10 tarikat yang lain, kan, bila dia dah duduk dengan tok syekh dia, kan. Dia dah lama, 10 tahun, 20 tahun, dia kata, tak puas hati aku tengok tok syekh aku ni, tak ada lah beza apa dengan aku ni, sama je, makan macam aku juga je, tak ada lah apa yang beza pun, kan, masuk dalam tandas, sama macam aku juga, kan, buang air besar macam manusia juga, tak ada apa yang beza. Jadi yang bezanya pakai serban je, jadi aku sebenarnya lebih layak. Jadi dia pun buat tarikat baru, kan, pecahan tarikat-tarikat Naqsyabandiyah, Aliyah, tarikat Tijaniyah ini, tarikat-tarikat, kita tengok pening, kan. Itu menunjukkan apa, jalan-jalan yang sesat ni sangat banyak. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi' subula fatafarraqa bikum an sabil wa la tattabi' subula fatafarraqa bikum an sabil. Allah kata wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, jalan Allah itu yang lurus, maka ikutlah, inilah jalan yang lurus. Yang ini jalan apa? Kata Ibn Abbas, sunnati, yani sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan, yani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus satu, ikutlah ia, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'u subula, jamak subula, jamak pada sabil. Jalan-jalan yang lain ni banyak, tarikat-tarikat yang lain ni banyak. Tarikat tu istilah mereka, jalanlah, kan. Mereka bagilah nama dengan macam-macam nama. Kerana apa? Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, yang akan memecah belahkan kamu daripada jalannya. Inilah yang kita tengok hakikat realiti hari ini. Sebab apa berpecahnya umat Islam? Apabila
mereka tak mau mengikut sunnah Nabi SAW. Mereka nak buat jalan-jalan yang lain. Masing-masing nak buat tarikat masing-masing. Jadi kita katakan, siapa yang kita nak ikut? Kan, orang ni kata dia betul, orang ni dikata tarikat dia betul, orang ni kata tarikat dia sampai kepada Ali, orang ni pula tarikat dia kata tarikat sampai Abu Bakar sanad dia, orang ni pula kata tarikat dia sampai fulan bin fulan. Jadi kita kata barakallahu fikum, jadi yang kita nak selamat adalah kita ikut sunnah Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdi. Inilah tarikat yang paling betul, tarikat Nabi SAW dan juga tarikat para sahabat. Tarikat tu istilahnya jalan lah, manhaj. Sama lah, jalan manhaj. Baik. Kemudian yang kelima, menangis dan melembutkan hati ketika berzikir. Antara adab dalam kita berzikir, menangis dan melembutkan hati ketika berzikir. Barang siapa yang menangis ketika berzikir kepada Allah, maka ia berhak mendapatkan pahala yang sangat besar apabila ia ikhlas dalam tangisannya, khususnya ketika ia berada seorang diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Kan, antaranya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari tiada naungan selain daripada naungan Allah, antaranya diringkaskan di sini hadis yang panjang tu, dan seorang yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri lalu kedua matanya menitiskan air mata. Nampak? Kat sini kata, tengok, kalau kita tengok Syekh kata, maka ia berhak mendapatkan pahala yang sangat besar apabila ia ikhlas dalam tangisannya. Maksudnya tangisan, nak menangis ni pun kena ikhlas, kan? Kerana di sana ada orang yang menangis buat-buat, kan? Macam kita tengok hari inilah, bila dia orang nak melakukan ataupun mempromosi tarikat-tarikat mereka itu, mereka gambarkanlah Tok Syekh mereka tu menangis berdoa, ambil gambar dia tengah doa menangis-nangis untuk mengapa? Menarik hati manusia yang lemah. Sedangkan orang yang alim, orang yang di atas petunjuk, dia tahu itu adalah orang yang sesat, orang yang orang yang maksudnya tidak mengikut jalan yang lurus, orang yang tidak ikhlas dalam tangisan dia. Kan, kalau orang yang dia ada rasa ikhlas dalam tangisan dia, buat apa dia nak tunjuk kat orang? Sampai nak dijadikan poster, kan? Kan kita tengok hari ni, kan, dia orang share, kan, oh, tengok inilah waliullah, inilah Syekh fulan-fulan, wali daripada wali-wali Allah, tunjuk gambar dia menangis, kan, sambil angkat tangan. Itu untuk apa? Itu tak ikhlas, kan? Jadi kita tak boleh bayang, kan, macam mana, apa perasaan dia bila dia tengok gambar dia besar, kan, poster dia besar ditayangkan di seluruh tempat. Apa perasaan dia? Kalau kita secara normal, gambar kita yang besar, orang letak, lepas kita menangis-nangis, apa perasaan kita? Dia ada dua je, sama ada kita suka atau tak suka. Kalau kita tak suka, itu tanda hati kita ni lurus. Sebab kita kata, ini ibadah aku dengan Allah Ta'ala, kenapa pula aku nak kena tayang kat orang? Kalau dia suka, itu tandanya dia sukakan kemasyhuran, dia sukakan, dia ada rasa ujub, dia ada rasa itu je, tak boleh tengah-tengah. So itu saya pelik, kan, orang-orang yang dijadikan gambar-gambar wali-wali, gambar-gambar ulama-ulama ni dijadikan macam tu. Jadi orang, kalau orang yang dah mati, ialah kita tak tahu, mungkin dia tak reda, kan. Tapi orang yang masih hidup, kan, orang yang masih hidup ni, macam mana dia boleh reda orang angkat gambar-gambar dia macam tu? Adakah dia tak ada rasa langsung syok ke, kan, tak ada rasa? Sedangkan kalau kita tengok ulama salaf, kan, mereka sampai sembunyikan amal ibadah mereka, sampai datang tetamu yang datang bermalam dekat rumah mereka pun tak sedar mereka bangun malam. Disebabkan apa? Disebabkan mereka menyembunyikan amalan mereka, kan, amalan-amalan baik mereka. Ni kita tayang satu dunia. Jadi kita tak boleh nak terima macam mana pemikiran orang hari ini, melainkan dia adalah orang yang ada penyakit dalam hati dia, kan, nakkan syuhrah, nakkan populariti, kan. Jadi itu adalah dalil yang paling besar menunjukkan kebatilan hal tersebut. Gambar-gambar yang diangkat-angkat, gambar-gambar wali-wali, tokoh-tokoh yang diangkat-angkat dengan cara yang menunjukkan mereka ni menangis-nangis dan sebagainya, mengangkat tangan dan sebagainya, itu adalah dalil yang paling besar menunjukkan hal itu adalah batil.
Kerana kalaulah orang yang digambarkan itu dia masih hidup, dia redha, maka itu menunjukkan dia redha orang menyembah dia. Kan? Ha, so itu kita tengok bagaimana punca dan sebab berlakunya kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra. Kan dalam surah Nuh, orang-orang musyrikin ketika zaman itu katakan kepada hasud dan juga galakkan kepada kaumnya, la tadharunna alihatakum, jangan kamu tinggalkan sembahan-sembahan kamu. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuth wa ya'uq wa nasra, lima orang jangan kamu tinggalkan. Lima orang ni, berhala ni asalnya adalah orang soleh, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, terjemahan Al-Quran, pentafsir kepada Al-Quran. Asalnya orang soleh lima orang ni, wadda, suwa', yaghuth, ya'uq, nasra ni asalnya orang soleh. Apa yang menyebabkan, apa yang menyebabkan mereka dijadikan berhala? Kan, sebab itu Ibnu Qayyim sebut kan, bahawasanya mula-mula mereka hanya buat gambar. Mula-mula mereka datang ke kubur, kemudian buat wasawwaru fihi tilka suwa', kemudian mereka buat gambar-gambar orang soleh. Ini adalah benda-benda yang boleh adalah dari'atu ila syirk, jalan-jalan yang boleh membuka dan membawa kepada kesyirikan. Sebab itu Nabi SAW, antara manhaj, antara petunjuk Nabi SAW, Nabi datang untuk menutup segala pintu-pintu yang boleh membawa kepada kesyirikan. Sebab itu Nabi SAW larang, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun, orang yang paling keras siksaannya di hari akhirat nanti adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar. Kan? Kan kita tengok yang baru ni, ada seorang pakcik ke abang ke tak tahulah, dekat Langkawi kan, Dia dakwa dia adalah perawat ilmu kebatinan apa tak pastilah. Dia cabar semua imam-imam kampung dia untuk buktikan kesesatan dia. Kan tengok rumah dia penuh dengan gambar kan, gambar Tok Kenali, gambar wali fulan, wali fulan, wali fulan, wali penuh kan, dalam rumah pun penuh, kat luar pun penuh. Jadi kita tengok apa ni kan, agama apa macam ni kan. Jadi dia senang je kita nak tahu, selain daripada kita merujuk kepada dalil. Sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika orang tanya dia berkenaan dengan alat-alat muzik kan, Ibn Abbas bagi kaedah senang. Ibn Abbas kata, baik, kalaulah di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi engkau pilihan sama ada ke neraka ataupun syurga, engkau agak-agak alat-alat muzik itu ada di dalam neraka ke, akan masuk dalam neraka ke, ataupun dalam syurga. Kemudian dia kata, kawan yang tanya tadi, dia kata dalam neraka. Kemudian Abdullah bin Abbas kata, qad aftaita nafsak, engkau telah berfatwa pada diri engkau sendiri. Maksudnya kita hari ini, kita tengok benda tu, adakah gambar-gambar tu nanti, gambar-gambar yang diangkat disembah dan juga dipuja-puja itu, dia ada, akan dua je, sama ada dalam neraka atau syurga. Kita adakah kita akan rasakan gambar-gambar yang sedemikian rupa, yang mana dijadikan sebagai bentuk pengagungan yang melampau-lampau sehingga boleh membawa kepada kesyirikan, penyembahan dan sebagainya, pengharapan dan sebagainya. Adakah kita akan rasa gambar-gambar yang sedemikian akan masuk ke dalam syurga ataupun dia akan dimasukkan dalam neraka? Jadi kita kata benda-benda yang kesyirikan ni, kita kata dia akan menyebabkan hati kita ni merasa tak selesa. Kan? Tak selesa. Kita tengok tu pun dah tahu. Ini bagi orang yang ada fitrah dan akal yang sejahtera, fitrah yang salim, fitrah yang sejahtera, fitrah yang tak dirosakkan oleh dan disesatkan oleh syaitan, maka dia akan boleh tengok. Kan? Dan kita tengoklah yang letak gambar-gambar dalam tempat ibadat ni siapa? Bukan orang-orang Islam kan? Orang Yahudi dan Nasrani. Kan? Sebab tu bila Ummu Habibah kan cerita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia pergi ke Habsyah kan, dia tengok kanisah yang gereja yang dinamakan dengan Maria. Gereja nama dia Maria. Kan? Dan dia sebut kecantikan gereja tu dan dalamnya ada gambar-gambar. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Misalnya Nabi SAW tahzir perbuatan mereka kan. Mereka itu adalah apabila matinya orang-orang soleh di kalangan mereka,
Kemudian apa? Wasawwaru fiha, wasawwaru fiha tilka suwar. Lalu mereka pun membuat gambar-gambar. Kan? Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memandang serius benda-benda yang boleh membawa kepada kesyirikan. Sebab itu kita kan harta kita pun, sendiri pun. Sebab itu kita tengok ulama-ulama salaf, mereka tak mau kan buku-buku mereka diletakkan gambar. Maksudnya nak jaga, sebab nak jaga tu. Nampak? Tak mau supaya ia menjadi pembuka kepada pintu-pintu kerosakan. Sebab itu kita tengok kalau ulama-ulama salaf yang betul-betul jaga, mereka takkan. Dan kalau kita tengok buku-buku, alhamdulillah kalau buku-buku terbitan Indonesia kan, tak ada gambar-gambar. Kan gambar Ustaz Abdul Ustaz Yazid Jawas ke, kan letak. Tak ada kan. Kalau ada tu kita nampak pelik lah. Ni dah macam sufi ni. Kan apa beza kita dengan orang sufi? Kan? Kami je tak boleh. Salafi boleh. Tak, bukan. Bukan macam tu kaedah kan. Kan? Sebab itu kita kata barakallahu fikum, benda-benda macam ni dia akan walaupun sebahagian orang kata tak apa, hanya letak gambar, ada khilaf dan sebagainya. Tapi kita lihat dari sudut pandang yang jauh. Kan? Kita tengok dari sudut pandang yang jauh. Kalau dia nak letak gambar kecil, okey lah kan? Ini letak satu muka surat tu. Jadi itu semua tak sepatutnya lah. Kita jangan, yalah, kita kadang-kadang bukan kadang-kadang benda tu bukan datang daripada ustaz tu kan. Penerbit lah, penerbitan kan, buku tu. Kerana hujah mereka marketing. Ini nak marketing, nak marketing ustaz, nak marketing. Itu muskilah, musibah bila agama ni dijadikan bahan commercialize. Di marketing kan. Sebab itu tak boleh. Dia elakkan benda-benda yang boleh membawa kepada pintu-pintu ni, dia elakkan. Kan? Sebab itu kita kata banyak orang hari ni dia tak berapa nampak lah benda tu. Dia kata, ustaz ni syadid sangat ni. Kan, tak boleh letak gambar buku ni, syadid sangat ni. Tak, bukan masalah syadid ke tak. Masalahnya kita nak tengok, kita ni nak, kita tak boleh jamin ni. Kita tak boleh jamin kita punya akidah ni akan tetap. Begitu jugalah anak keturunan kita nanti. Mana kita tahu, kita boleh jamin ke anak keturunan kita tak sembah berhala? Nabi Ibrahim sendiri pun tak jamin, tak boleh jamin. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim, jauhkanlah aku, diri aku dan juga anak keturunan aku daripada menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ni lebih baik, lebih hebat daripada Nabi Ibrahim ke? Tak boleh semua, tak, kita tak boleh menjamin diri kita sendiri selamat daripada fitnah-fitnah kesyirikan dan penyembahan berhala. Sebab itu kita kena hati-hati. Baik, jadi Nabi SAW kata tujuh orang yang golongan yang mendapat naungan daripada Allah pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah, antaranya apa? Rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang lelaki ataupun seorang perempuan, kan, maksudnya termasuklah kan, lelaki dan perempuan, seorang yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri, khalian. Ini kita kena praktikkan macam mana yang Nabi SAW sebut. Khalian maksudnya dia berseorangan, bersendirian, bukan dekat khalayak ramai. FB live bersendirian ke khalayak? Sekarang kan orang buat FB live, FB live streaming. Lepas tu dia menangis, saya berzikir di depan Kaabah, inilah pengalaman saya, saya beribadah, bermunajat kepada Allah Ta'ala, kan, saya nak kongsikan detik-detik yang manis ini dengan semua orang, dengan pengikut-pengikut saya, dengan fan-fan saya, peminat-peminat saya. Saya menangis di depan Kaabah. Itu tak khalian, kan? Khalian maksudnya dia bersendirian, tak ada orang tahu dia dengan Allah Subhanahu Taala. Ini kita kena faham. Kadang-kadang orang dia tak faham, dia tak tengok apa yang Nabi SAW sebut. Fafadat aynah, lalu kedua matanya menitiskan air mata. Mesti syaratnya zakarallah, dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ingat dosa-dosa dia, kenangkan tentang kesalahan-kesalahan dia, takutkan azab-azab Allah, neraka Allah, kan? Rindukan syurga Allah, takut kalau-kalau dia tak dimasukkan ke dalam syurga Allah, mengharap. Dia kena balance, kan? Ar-raja' wal-khawf wal-mahabbah. Mesti ada takut, kecintaan dan juga pengharapan. Mesti digabungkan tiga elemen tu dalam ibadah kita. Jadi dia mesti berzikir. Kalau duk tengah seorang-seorang tu, tengok-tengok buat apa, kenapa orang nangis ni, duk tumbuk sampai belacan, tak jadi lah. Kan, tumbuk sampai belacan bukan berzikir kan. Tapi dia kata tumbuk sampai belacan sambil berzikir. Macam mana ustaz, ada dua sebab tu.
Ha. Kan? Jadi tengoklah apa yang menyebabkan dia mengalirkan air mata tu. Adakah berzikir kepada Allah ataupun tumbuk sama belacan tu? Ha, confirm pasal tumbuk sama belacan kan. Nah, ha, tumbuk cili. Baik, jadi kena mestilah berzikir kerana menitiskan air mata kerana zikrullah. Ha, bukan kerana lainlah, eh, bukan kerana benda lain. Dan mestilah menyendiri. Dengan demikian selayaknya seorang muslim berusaha menangis saat berzikir apabila ia mampu. Ha, maksudnya usaha. Ha, macam mana kita nak usaha ustaz? Saya tak boleh ustaz, kalau saya ni kalau tengok apa sinetron, tengok drama-drama TV Hindustan ke apa, oh, menangis ustaz. Tapi berzikir ni tak, susah nak menangis ustaz. Ha, itu kita kena muhasabah lah. Kena muhasabah. Kenapa kita ni tengok orang menangis, kita tengok cerita-cerita filem ke drama ke, kita mudah menangis. Tapi bila kita baca Al-Quran tak menangis. Ha, itu kita tak boleh nak tanya orang lain. Kita kena tanya diri sendiri. Ha, kita muhasabah diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ha, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Maksudnya kita muhasabah lah, kenapa aku ni keras sangat hati aku ni. Kan? Ha. Jadi itu kita kena muhasabah. Jadi kena berusaha. Kan? Kena berusaha untuk menangis. Hendaknya seorang muslim melembutkan hatinya dan khusyuk dengan keagungan Khalik. Ha, kemudian Syekh jelaskan macam mana kita nak dapat nak dapat tangisan yang ikhlas hasil daripada zikir kita kepada Allah Taala itu. Kita kena lembutkan hati kita dengan khusyuk dengan keagungan Al-Khalik. Maksudnya kita kena rasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sebab itu tujuan kita mempelajari akidah. Kan, tujuan kita mempelajari asma' wa sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, semuanya adalah untuk apa? Menghasilkan rasa ta'zimullah, azamatullah. Kita nak mengagungkan Allah. Ha, kerana tak ada jalan lain melainkan dengan kita mengenali Allah SWT, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ha, sebab itu kita belajar akidah asma' wa sifat. Kan? Ha, fiqh asma' wa sifat. Ha, kan? Ha, belajar, kena belajar. Kena tahu apa maksud Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahim, apa maksud Al-Ghaffar, apa maksud At-Tawwab. Ha, bila kita kenal Allah SWT nama-namanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah, maka ketika itulah akan menghasilkan rasa pengagungan kita kepada Allah SWT, mutlak kepada Allah SWT. Ha, semakin kita kenal Allah, semakin rasa pengagungan kita kepada Allah tu semakin bertambah. Mafhum mukhalafah dia, semakin kita tak kenal Allah, semakin kita jauh daripada Allah, semakin kita rasa kurang pengagungan kepada Allah. Yang duk jadi hari ni kan, orang duk angkat gambar-gambar ni sebab kosong. Kan? Sebab kosong, sebab dia tak kenal Allah. Menafikan sifat-sifat Allah. Bila kita bawa ayat-ayat Allah Ta'ala berkenaan dengan sifat-sifat Allah, dia pelekeh pula. Dipermain-mainkan pula. Oh, tengok golongan ni menyamakan Allah dengan makhluk. Dia kata Allah Ta'ala tak tinggi di atas. Jadi ini semua perkataan-perkataan orang yang sebut kerana kejahilan. Dia tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tak sanggup sebut macam tu. Dia tak sanggup untuk menafikan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sendiri sifatkan dirinya dalam Al-Quran, dan juga sifat-sifat yang Allah Ta'ala sifatkan melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadith-hadith Nabi yang sahih. Dia tak sanggup. Puncanya kerana jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah bagi sebab ataupun faktor yang menyebabkan seseorang itu terjebak di dalam maksiat ataupun kemungkaran adalah kerana hati mereka kosong daripada mengenal Allah dan sifat-sifatnya dengan sebenar-benar pengenalan. Kenapa hari ini ramai banyak maksiat, banyak kesyirikan? Kerana hati kosong daripada mengenal Allah. Kan? Sebab itu mereka rasa wali-wali itu lebih hebat. Kan kita kan, kalau kita tengok hari ini, bila kita pelik kan, bila orang ajak supaya hanya berdoa kepada Allah, tak, dia nak juga minta kat wali, dia nak juga minta kat kubur. Kan, itu menunjukkan dia rasa apa, dia tak rasa Allah Ta'ala itu maha besar dan maha hebat, maha tinggi, sehingga perlukan kepada sekutu-sekutu lain. Allah ada sekutu pula, dan wali-wali itu pula ada share dengan Allah dalam rububiyah, boleh mengurus takbir dengan alam, boleh mengustajabkan doa dan sebagainya, boleh menolak kemudaratan. Sebab itu ulama-ulama salam, ulama-ulama sebut bahawasanya syirik yang berlaku pada akhir zaman ini lebih dahsyat nak dibandingkan dengan syirik pada awal. Sebab manusia dah tenggelam dalam kejahilan, kesyirikan dah bermaharaja lela.
Bahkan orang yang nak tegur tu pula dianggap sebagai sesat, kan? Diberi dengan gelaran macam-macam, Wahabi. Itulah confirm akan kena. Kalau kita kata macam tu, dia akan marah. Kalau kita kata jangan, jangan minta kat wali-wali, minta kat Allah saja, dia kata kita celah wali-wali dia, kan? Oh, ini tak hormat ulama. Itulah memperlekehkan ulama, memperlekehkan wali-wali Allah. Oh, dia memperlekehkan Allah, tak tak kira pula, kan? Dia merendahkan kedudukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, tak kira di, tak kira memperlekeh, menghina Allah pula. Kita pelik. Sebab itu, barakallahu fikum, kita tengok hari ini puncanya adalah kerana tidak ada ta'zim, tidak ada pengagungan, rasa pengagungan kepada Allah SWT. Kan bila sebut arasy Allah pun rasa tak ada, tak ada apa. Alah, arasy ni macam tu, dia tak ada rasa apa. Tapi bila sebut wali fulan, oh kan, dia takut. Habib fulan, oh hebatnya. Tapi bila sebut nama Allah, bila sebut tentang makhluk-makhluk Allah yang besar, yang hebat, dia tak ada rasa apa. Nah, ini kita tengok barah yang berlaku dalam masyarakat ini. Baik. Serta dengan kekuasaan dan kesempurnaannya. Maksudnya dengan khusyuk. Maksudnya hendaklah seorang Muslim melembutkan hatinya dengan khusyuk dan keagungan, dengan keagungan Al-Khaliq, penciptanya. Serta dengan kekuasaan dan kesempurnaannya. Kerana dengan demikian, ia akan mendapatkan manfaat yang cukup dari zikir dan mendapatkan seluruh faedah zikir yang diharapkan. Maksudnya hanya dengan kita mengenali Allah SWT, dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, sama dalam rububiyah ataupun dalam uluhiyah dan juga asma' wa sifat, maka itulah yang akan menatijahkan hasil zikir kita itu. Dan yalah, kita kata dia akan lebih membantu kita untuk khusyuk di dalam zikir kita. Sekaligus dapat yang tadilah, dapat mencapailah apa yang fadilat yang disebutkan tadi, iaitu orang yang akan di, apa yang golongan yang akan diberikan naungan pada hari yang tidak ada naungan, iaitu apa, rajulun dzakarallah fa fadat 'ainah khalian fa fadat 'ainah. Yani orang-orang yang menyebut nama Allah, mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, dan lalu menitislah air matanya kerana takut kepada Allah, kerana berzikir kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Belumkah datang lagi waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah, khusyuk hati mereka untuk mengingati Allah dan kepada kebenaran, yang menyerahkan diri kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Faqasat qulubuhum. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Wa kathirum minhum fasiqun. Sebab itu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, Nabi SAW melarang kita untuk apa, mengikut jejak langkah golongan-golongan terdahulu di kalangan Yahudi dan Nasrani. Antara sifat yang Allah Ta'ala singkapkan, sifat-sifat mereka inilah. Mereka apa, lalai daripada ajaran Allah, lalai daripada zikrullah, sehingga menyebabkan hati mereka menjadi keras, kan? Hati mereka menjadi keras. Sebab itu Nabi SAW kata, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhaluhu hufratal dhabdi aw hujratal dhabdi la dakhaltumuh. Kamu pasti akan ikut langkah, jejak langkah orang yang sebelum kamu, Yahudi dan Nasrani lah, kan? Selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehinggalah apa, kalau mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, kamu pun akan turut masuk, turut ikut. Hari ini kita tengok, kita ramai, kita tengok hari ini bila ramai orang yang beragama, kan? Macam mana Syekh Saleh Fauzan kata, al-mutadayyinun kathir, orang yang beragama ni ramai. Wal-mutamassikuna bih qalil, tapi orang yang betul-betul berpegang dengan agama ni sikit. Hari ini ramai orang yang berpakaian agama, ramai. Tapi adakah mereka mempraktikkan agama itu? Adakah mereka menghayati agama? Sikit.
Semoga Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang sikit tu, kan? Jadi sebab apa? Sebab maksiat telah bermahara jalila, syirik dianggap sebagai tauhid, bid'ah dianggap sebagai sunnah. Mereka telah meninggalkan ajaran Allah, mereka telah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan realiti ini Nabi SAW sendiri beritahu bahawasanya akan ada di kalangan umatku ini, yang Nabi SAW kata innama akhwafu ma akhwafu alaikum apa munafiqun alimun lisan. Aku paling takut berlaku selepas aku nanti, itulah adanya golongan munafiq yang alimun lisan, orang-orang munafik yang lisannya berpetah tapi hakikatnya dia adalah munafik. Macam ni semua orang kan, kalau kita tanya agama, semua orang boleh ulas sekarang kan, semua orang jadi pakar agama hari ni. Kalau kita tengok, orang ni kata saya ada dalil, orang ni kata macam ni, saya berpendapat macam ni, saya berijtihad macam ni. Semua orang mendakwa agama itu kan, seakan-akan dia tahu agama, tetapi hakikatnya dia hanya alimul lisan. Tapi nifak terpenuh, kita kata kemunafikan itu penuh di dalam hatinya, kan? Jadi kita tengok ramai hari inilah orang-orang yang ulama-ulama su, kita kata orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya, yang menyelewengkan agama pun ramai. Sebab itu Nabi SAW sebutkan kepada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, du'atun ala abwabi jahannam, pendakwa-pendakwa yang mengajak manusia ke pintu-pintu jahannam ramai, kan? Nabi SAW sifatkan mereka ni du'atun, jamak, ramai. Jadi kita kena rasa waspada, waspada. Kemudian Allah juga berfirman, fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka kecelakaanlah yang besar, kecelakaan yang besar bagi mereka yang membatu hatinya, yang keras hatinya untuk mengingati Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Semua apa kita kata ayat-ayat yang Allah Ta'ala sifatkan ini menunjukkan apa, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh daripada ajaran Allah, maka mereka akan menjadi keraslah hati mereka daripada mengingati Allah, kan? Buktinya kita tengok ini, bila kita bawa qala Allah wa qala Rasulullah, mereka kata tak, kami ada qala ulama. Mereka nak bawa perkataan ulama. Ulama ni kata macam ni, syekh ni kata macam ni, imam ni kata macam ni. Kita bawa kat dia Al-Quran, kita bawa kat dia sunnah. Al-Quran dan sunnah tu bagi dia, bagi dia kata-kata ulama ataupun kata-kata ustaz dia, kata-kata tokoh dia tu lebih tinggi daripada Al-Quran dan sunnah. Walaupun dia tak kata, tak dakwa dengan lisan dia, tapi lisanul hal, perbuatan dia tu telah menampakkan apa yang dia, apa yang hakikatnya, kan? Walaupun dia tak pernah lah kata saya mendahulukan ulama atas Al-Quran dan Rasul, tapi hakikatnya perbuatan dia tu, bila kita bawa ayat daripada Al-Quran, kita bawa sunnah Nabi SAW, dan dia akan bawa perkataan ulama. Dia kata tak, ni ulama membolehkan, ulama membolehkan kita pergi ke kubur ni, kan? Ada perbuatan ulama, ada perkataan Imam Az-Zahabi, dia pun pergi cari-cari, kan? Yang golongan aswaja ini kan, dia cari-cari perkataan-perkataan ulama yang boleh membenarkan apa yang dia nak, kan? Macam contoh macam doa di kubur wali-wali kan, dia cari sampai jumpa kalam Imam Az-Zahabi, kan? Jadi tengok Imam Az-Zahabi ni anak murid Ibn Taymiyah membolehkan. Kita nak jawab macam mana? Kita jawab senang ya? Az-Zahabi tu Nabi ke? Kan? Itu paling simple kita jawab, kan? Kenapa engkau nak jadikan Az-Zahabi ni macam Nabi? Kan? Manusia dia boleh salah dan silap, kan? Maksudnya ahli sunnah simple dia jawab, kita nak ikut Allah dan Rasul. Imam Malik kata manusia kesemuanya boleh betul dan boleh salah, kecuali pemilik kubur ini, kan? Iaitu Nabi SAW. Dia saja yang maksum, selain daripada dia tak maksum, kan? Jadi mereka cuba, sekarang ni mereka tengah cari. Sebab itu kita tengok sekarang ni mereka dah tahu, masyarakat dah mula sedar, kan? Masyarakat dah mula sedar bahawasanya setiap perkara mesti ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekarang ni mereka dalam usaha mencari dalil-dalil yang cuba untuk membenarkan perbuatan kebatilan mereka itu, dengan mereka, antaranya mereka menggunakan kitab-kitab ulama ahli sunnah, sama ada dalam akidah atau ibadah, mereka akan cari. Macam baru-baru ni ada seorang hamba Allah ni, dia buat seminar kan, berkenaan dengan akidah ahli sunnah jemaah. Dia cubalah cari-cari perkataan-perkataan yang nampak macam menyokong dia. Contohnya hadis
Nabi SAW, kononnya Nabi SAW memuji golongan Al-Asy'ariyun. Kan dikata ni tengok menunjukkan mazhab Asy'ariyah adalah benar. Nabi memuji. Ha, sedangkan tak ada seorang salaf pun faham macam dia faham. Ha, sebab itu kita neraca dia, indikator dia, kita kena tengok dia bawa Al-Quran dan Sunnah tu ada tak sahabat faham macam dia. Kan? Hari ni dia ramai orang yang sesat, dia nak bawa Al-Quran untuk membenarkan kebatilan dia. Apa indikator untuk kita tahu dia ni, kita nak tahu betul atau tak dakwaan dia tu, adalah kita bawakan. Sebab itu kita ikatkan Al-Quran As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Al-Quran dan Sunnah mengikut kefahaman salaful ummah, mengikut kefahaman salafus salih. Ada tak sahabat Nabi yang faham macam dia? Kan? Hari ni ramai orang dia terpedaya, dia tengok, oh ustaz tu bawa kitab, 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 kitab. Padahal dia ambil tu tak habis macam tu. Ataupun dia selewing kan. Ayat-ayat Al-Quran dia bawa umum. Kemudian dia bawa tafsiran dia ataupun tafsiran orang-orang yang sesat. Sebab itu kita kena perhatikan, Al-Quran saja tak cukup, As-Sunnah pun tak cukup, tetapi mesti ikut, adakah dia bertepatan dengan kefahaman sahabat, bertepatan dengan kefahaman tabi'in, tabi'in dan orang yang ikut jalan mereka. Ha, itulah neraca pembeza, itulah neraca yang akan membezakan antara hak dan batil. Ha, baik. Kemudian thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah kata dalam surah Az-Zumar ayat 23, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Yang ini Allah sifatkan berkenaan dengan orang-orang yang beriman. Kan? Hati mereka akan tenang dengan zikrullah. Kan? Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Nah, ini sifat orang-orang beriman. Bila disebut nama Allah, bila disebut Al-Quran, bila disebut As-Sunnah, maka ia akan mententeramkan hati dia. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Dia bukan macam orang-orang musyrikin dulu, kan? Bila disebut nama Allah saja, mereka apa? Mereka akan rasa marah ataupun mereka akan rasa tak suka. Kan? Macam dalam ayat satu ayat tu macam mana? Tapi kalau bila Nabi SAW sebutkan Allah sahaja, mereka tak suka. Tapi kalau disebut apa sembahan-sembahan mereka, mereka akan apa? Mereka akan merasa senang. Dalam surah Az-Zumar ayat 45 lah, ayat yang sama. Surah yang sama. Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Kan, maksudnya wa idza dzukirallahu wahdah nafarat qulubul musyrikin alladzi la yu'minuna bil akhirah. Bila disebut Allah saja, kamu kena minta kepada Allah saja. Nak berdoa minta pada Allah sahaja, nak istighathah minta Allah sahaja, minta dekat Allah sahaja, nak minta pertolongan, nak minta hajat, nak minta tolak bala dan sebagainya, minta ke Allah sahaja kita sebut. Apa yang mereka akan lakukan? Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah ay nafarat qulubul musyrikin. Akan menjadi liarlah hati-hati orang musyrikin, orang-orang yang tak beriman kepada hari akhirat ni, akan rasa jadi macam berat ni. Tak suka, dia tak suka. Bila kita ajak hanya mentauhidkan Allah, dia nak melarikan diri. Hatinya menjadi liar. Tak biasa. Tak seronok. Tak puas. Tak ada feel. Macam-macam lah yang mereka panggil sekarang kan. Itu kalau kita sebut nama Allah saja macam kalau kita minta ke Allah saja macam tak puas lah. Kita kena ada juga perantara. Dan kita kena juga minta melalui Syekh Fulan, Wali Fulan, sebutlah. Itu adalah perangai orang-orang musyrikin. Kan? Wa idza dzukira alladziina min duunihi idza hum yastabshirun wa idza dzukiratil asnam allati ya'budunaha min duunillah. Apabila disebutkan tentang berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah, idza hum masrurun farihun, ala mereka pun seronok. Bila sebut nama-nama wali-wali tu lagi seronok. Kan bila sebut nama Allah saja rasa tak cukup. Nampak? Tapi bila sebut nama wali fulan, bila sebut nama Hussein, Syiah kan.
Fatimah, Abdul Qadir Jilani. Rasa bangga, mereka seronok. Kemudian mereka tuduhlah orang-orang yang tak, yang nak ajak mentauhidkan kepada Allah ni, menghina ulama' mereka, menghina wali-wali Allah. Sedangkan kita bukan menghina wali-wali Allah. Perbuatan dia lah yang menghina wali-wali Allah, pada hakikatnya. Jadi itu kita kata kebiasaan orang-orang musyrikin yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Mereka rasa tak selesa bila hanya sebut nama Allah, kan? Hanya suruh berdoa kepada Allah. Sedangkan Nabi SAW ajarkan kepada apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Daripada kecil Nabi SAW ajar tauhid. Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin ihfadillah yahfadka. Wahai budak, aku nak ajar kepada kamu kalimat-kalimat, kan? Engkau jagalah Allah, Allah akan jaga engkau, kan? Ihfadillah tajid tujahak. Engkau jaga Allah, Allah, engkau akan mendapati Allah di depan kau, Allah akan jaga engkau, kan? Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau nak minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau nak minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Nabi SAW ajar budak kecil, Abdullah bin Abbas yang kecil itu. Adakah Nabi kata, bila kau nak minta, mintalah nama-nama dengan nama aku ke, dengan nama Fulan ke, dengan nama Abu Bakar ke, dengan nama Fatimah ke, Hassan ke, Husin ke? Tak. Nabi SAW sebut, iza sa'alta fas'alillah, minta kepada Allah saja. Wa iza sta'anta fasta'in billah, minta kepada Allah saja. Tawassul. Tawassul yang disyariatkan hanyalah tawassul, kita kata, yang pertama dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kan? Bagi Allah itu ada nama-nama yang indah, nama-nama yang tinggi, al-husna. Kan? Maka berdoalah dengannya. Allah Taala perintahkan kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Kemudian bertawassul dengan amal soleh. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Kan kita minta dalam Allah sebut dalam doa, doa-doa yang Allah Ta'ala ajarkan kita dalam Quran. Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Itu tawassul dengan iman. Wattaba'na ar-rasul, kami telah ikut rasul. Itu adalah amalan, amalan soleh kita. Kita bertawassul dengan amalan soleh kita, itu dibenarkan. Nampak? Kemudian tawassul dengan apa? Doa orang soleh yang masih hidup. Kita minta kat ayah kita, ya abi, wahai ayah, doakan aku. Ayah kita masih hidup. Ataupun kita jumpa ustaz ke, orang baik ke, kawan-kawan kita yang baik ke, yang nak pergi haji ke, misalnya umrah ke, tolonglah doakan aku. Kan kita minta doa dia, kawan-kawan kita ke, kita tolong minta. Kita minta dia tolong doakan aku. La tansani min salihi du'aika, kan? Umar kata dekat sahabat dia, jangan kau apa, lupakan aku dalam doa kau, kan? Jangan kau lupakan aku dalam doa kau. Pesan Umar kepada seorang sahabat nak pergi ke umrah, nak buat umrah, kan? Jadi itu yang dibenarkan. Adapun tawassul-tawassul yang dengan jah Nabi, dengan hak fulan, dengan hak fulan, itu semua adalah tawassul yang bid'i, tawassul yang tak diajarkan oleh Nabi SAW, kan? Ataupun lebih dahsyat lagi, bila dia bukan tawassul tu, dia minta tu kepada wali-wali dan sebagainya. Itu syirik akbar, itu syirik besar, kan? Jadi tawassul yang dimakan hanya ada tiga. Sebagian ulama tambah empat. Bezanya antara amal soleh, iman tu mereka jadikan sebagai yang lain daripada amal soleh. Tapi hakikatnya samalah. Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok pelik, kan, bila khutbah-khutbah Jumaat dia doa, kan? Tak tahulah kat KL, tak ada lah. Kalau kat tempat lain, dia akan doa dalam khutbah tu, Allahumma inna kunna inna natawassalu ilaika bijahi nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Tengok apa-apa yang pelik saya nak beritahu. Dia berdoa tu, dia kata, ya Allah, kami bertawassul denganmu dengan jah nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Jah ni kedudukan, kehormatan, keagungan, kedudukanlah, jah, kedudukan. Dengan kedudukan nabi kami, kami bertawassul kepadamu dengan kedudukan nabi kami dan sifat-sifatmu dan nama-namamu yang indah. Apa yang pelik kat sini? Ha? Didahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Allah. Pelik tak?
Maksudnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ni lagi rendah kedudukannya daripada jah Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW bashar, makhluk. Innama ana basharu mithlukum yuha ilayya. Nabi SAW rasul, makhluk dan rasul. Nabi SAW bukan Tuhan. Kenapa kamu dahulukan meminta bertawassul kepada Nabi dan kamu letak nama-nama Allah, sifat-sifat Allah di bawah? Dia dahulukan Nabi berbanding Allah. Ini menunjukkan kepincangan dia dalam akidah. Sedangkan kalau kita tengok dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dahulukan Allah, jangan kamu dahulukan atas Allah ni seorang pun. Dengan sesuatu apa pun kamu, jangan kamu dahulukan Allah dan Rasul dengan sesuatu apa pun. Allah dulu. Kita pelik. Kadang-kadang kita tengok dalam amalan masyarakat kan, contoh dia orang gantung lafzul jalalah kan, Allah dan Muhammad. Kadang-kadang disamakan kan, tak apalah. Tapi kadang-kadang tu ada yang sampai, eh tak boleh samakan, kena atas sikit, Allah kena atas Muhammad. Tapi dalam doa yang dia orang baca, inilah yang kita tengok yang tersebar hari ni, khutbah Jumaat. Tak ada orang yang tegur ke? Sebab tu saya pelik. Kan macam mana Nabi boleh engkau letak dulu daripada Allah? Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tu zat Allah lah. Itu kita tengok bila tauhid diremehkan, Quran dan sunnah diabaikan, bahkan diperangi pula orang yang nak ajak kepada tauhid ni, dituduh macam-macam. Akhir sini kita tengok dalam dari segi amalan, kan dah itu tak sepatutnya lah kan. Kalau dah dia berpegang kata boleh bertawassul tu, paling kurang letaklah Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Ula, letaklah, bertawassullah dengan nama-nama Allah dulu. Kan walaupun kita kata tawassul dengan jah Nabi tu adalah bid'ah, kan maksudnya paling kurang di bid'ah lah. Ha. Itulah ada kaitan lah tu. Bila dia kata Allah tak tahu mana kan, Muhammad seluas lautan. So maksudnya Muhammad, Nabi SAW tu lebih hebat daripada Allah. Inilah golongan ghulu yang kita kata yang Nabi SAW takut. Nabi SAW dah tahzir awal, Nabi kata kat sahabat-sahabat, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu melampau-lampau mengangkat atau melampau-lampau memuji aku seperti mana orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian memuji Isa ibnu Maryam. Akan tetapi katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya. Dan sebagai riwayat Nabi kata la uhibbu an tarfa'a makani fawqa ma anzalani Allah. Aku tak suka orang mengangkat kedudukan aku melebihi apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan kedudukan. Nabi SAW dah nampak. Sebab itu kita tengok Nabi SAW dia menutup segala pintu-pintu yang boleh membawa kerosakan. Kan hari ni kita tengok, yalah umat Islam dia dah sampai level tu kan, Nur Muhammad, percaya kepada Nur Muhammad. Maksud dengan hadis-hadis yang palsu, kalaulah tak kena engkau maka aku tak cipta dunia ni. Hadis-hadis yang palsu yang disebarkan, Wahdatul Wujud, Nur Muhammad tu termasuklah, Ittihad wal Hulul, meyakini bahawasanya Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan makhluk-makhluknya yang terpilih, ataupun bersatu dengan alam. Jadi semua ni punca daripada pengabaian terhadap tauhid. Kita dalam khutbah tu kita nak, memang kita tak amin lah kalau macam tu doa je tu. Kan? Macam mana? Tak ada orang nak tegur ke? Ha? Tak salahnya dia Selangor lah. Kat KL tak ada lah, alhamdulillah. Sebab itu kita sedih. Kita bukan masalahnya kita nak, dia masalah bukan kita nak. Yalah benda tu sebab dia berkenaan dengan hak Allah, tauhid. Kan bukannya hak orang ni, bukannya hak orang tu, bukan Allah. Sebab itu kita pelik, kenapa didahulukan Nabi berbanding Allah? Itu kita boleh tahu dah sejauh mana ta'zim dia
kedudukan dalam hati ni, ta'zim, pengagungan dia terhadap Allah dan Rasul tu macam mana. Sedangkan Nabi SAW kan, bila sahabat kata Masya Allah wa syi'ta, kan, apa yang kau kehendaki dan Allah kehendaki, itu pun Nabi tegur. Perkataan ini syirik dalam perkataan je, menyamakan Allah dengan wow tu pun Nabi tegur. Kan, Nabi kata tak, kul Masya Allah thumma syi'ta, ataupun Masya Allah wahda. Kalau kau nak cakap, jangan cakap macam ni, cakap Masya Allah thumma syi'ta, Masya Allah dengan kehendak Allah, dengan apa yang Allah kehendaki, kemudian barulah engkau. Kemudian dipisahkan, tak boleh sama kan. Ini Nabi SAW tunjuk. Ataupun kalau nak cakap juga, Masya Allah wahdah, cakaplah hanya Allah sahaja, kehendak Allah sahaja. Tapi ini dah sampai tahap Allah, Allah di nama-nama Allah, sifat Allah tu di bawahkan, Nabi SAW di ataskan. Itu sebab kalau kita kata kamu nak sembah apa, marah pula kat kita kan. Kamu sembah Allah ke sembah Muhammad? Nampak? Kalau kita kata macam tu, marah dia, marah pula kan. Tapi ialah hakikatnya perbuatan dia tu, perbuatan tu menunjukkan pengagungan dia terhadap Allah sangat, sangat rendah. Bahkan dia lebih agungkan Nabi SAW dari sudut ketuhanan. Tak boleh. Nabi SAW, kita hanya boleh letakkan kedudukannya apa yang Allah Ta'ala letak. Dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Kita tak boleh berkurang-kurangan dan tak boleh melampau-lampau. La ifrat wa la tafrit. Itu manhaj. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilai. Katakanlah aku hanyalah bashar, hanya manusia, sama seperti kamu. Melainkan aku diberikan wahyu. Kecuali hanya aku ni dipilih oleh Allah, diberikan wahyu. Nampak? Nabi SAW dalam ayat Quran, Al-Quran, As-Sunnah dah ajar kita. Nabi SAW tak pernah ajar sahabat-sahabat dia supaya mengangkat kedudukan Nabi SAW melampaui apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Bahkan itu adalah perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan dan boleh membawa kepada perkara-perkara yang dilakukan oleh golongan-golongan terdahulu di kalangan Yahudi dan Nasrani, yang mereka melampaui batas terhadap orang-orang soleh dan nabi-nabi yang datang, yang diutuskan kepada mereka. Sebab itu kita kena faham kan, isu ni kita kena faham. Sebab itu hari ini bila masyarakat jadi jauh dengan Al-Quran, jauh daripada sunnah kan, bahkan yalah, masalahnya bila adanya golongan-golongan yang golongan-golongan yang dikatakan sebagai du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah yang menyeru manusia kepada neraka jahannam. Kita tak salahlah masyarakat awam. Orang awam dia tak tahu, dia ikutlah yang buat teks khutbah tu macam tu lah. Maksudnya di sini yang dipertanggungjawabkan adalah orang yang buat lah. Orang-orang yang ada kat majlis-majlis jabatan-jabatan awam ni, apa yang dia orang buat? Kalau nak kalau tak suka sangat Wahabi sekini pun kan, tapi tengoklah benda tu kenaan dengan akidah, mengenai dengan tauhid kan. Kalau tak suka sangat, tak payah, tapi tengok benda tu ni dalam Al-Quran sebut, dalam hadis tengok. Buang benda, kalau tak mau tengok sangat Wahabi ni, buang kitab-kitab Syekh Muhammad bin Rabah, tak payah tengok. Tapi tengok Al-Quran As-Sunnah, apa Nabi SAW kata, apa Allah sebut dalam Quran kan. Jadi masalahnya itulah, kita kata masalahnya mereka tak, ialah disesatkan oleh syaitan dan juga mengikut hawa nafsu. Baik, yang keenam, merendahkan suara ketika berzikir. Merendahkan suara ketika berzikir lebih dekat kepada keikhlasan dan kekhusyukan. Pada waktu Rasulullah SAW menyaksikan para sahabat beliau mengeraskan suara ketika membaca takbir dalam sebuah perjalanan, beliau SAW bersabda, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, fa innakum ma tad'una as-samma wala ghaiba, innama tad'una sami'an basira, walladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Nabi SAW tegur sahabat dia yang mengeraskan sedikit suara mereka dalam zikir. Kan? Wahai manusia, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidaklah menyeru zat yang tuli dan jauh. Kamu tak seru orang yang apa, Tuhan yang tuli, Tuhan yang pekak ataupun yang jauh. Sesungguhnya kalian menyeru zat Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Zat yang kalian seru lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher haiwan tunggangannya. Tak tepat ni terjemah zat yang kalian seru lebih dekat. Tak tepat.
walladzina tad'una aqrabu ila ahlikum. Maksudnya kebersamaan Allah itu lebih dekat. Ilmu Allah, zat Allah tak dekat dengan kita. Kan nanti jadi apa? Jadi atau kita kata golongan wahdatul wujud lah. Tak tepat tu terjemahan tu. Maksudnya terjemahan ni kadang-kadang yalah kena dibahaya juga bila zat yang kalian seru lebih dekat kepada salah seorang. Maksudnya ilmu Allah lebih dekat, pengawasan Allah lebih dekat. Zat Allah sentiasa berada di atas. Kan? Sebab itu ulama salaf kata Allahu fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan. Kata Imam Malik kan, Allah di langit, ilmunya di mana-mana. Ha, bukannya zat Allah yang ada di mana-mana. Ini kita kena faham. Ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengawasan Allah di mana-mana. Tetapi zat Allah tetap di langit. Ya. Allahu fis sama'. Sebab ketika seorang mengeraskan suara pada zat pada saat berzikir, mungkin saja ia akan terjatuh kepada riak. Kemudian dibagi tahu juga sebab yang berikutnya, kerana takut dia akan terjebak dalam riak. Maksudnya mengangkat suara. Ini sahabat-sahabat tu angkat sikit je suara. Keras sikit. Kan? Pertama juga dia mengganggu apa, kalau di dalam masjid misalnya, kita baca Quran, kita atau berzikir, kita tak boleh tak dibenarkan untuk meninggikan suara kerana dia akan mengganggu orang lain nak beribadah, nak solat sunat, nak baca Quran. Kita hanya sekadar yang kita dengar lah. Kan? Berpada-pada. Jadi masalahnya bila ialah zikir pun dia pakai mikrofon kan. Jadi orang yang solat kadang-kadang takhabut, kadang-kadang kacau. Kita nak baca surah tu kadang-kadang terkacau. Kita orang yang masuk solat lewat dan sebagainya, masbuk dan sebagainya akan mengganggu. Sebab itu dilarang. Kan? Apatah lagi memasang suara zikir tu sehingga mengganggu kejiranan, mengganggu masyarakat yang ada. Sebab itu tindakan apabila Sultan Selangor kan larang tu betul lah. Dia memang ikut kat situ muwafaqah dengan sunnah. Kan, muwafaqah dengan sunnah. Semoga Allah berikan ketepatan dan Allah Ta'ala berikan penasihat-penasihat yang baik untuk menasihati sultan-sultan kita untuk mengikut sunnah. Kita kena doa lah. Kita kena doa pada sultan-sultan kita ni. Kan? Jadi alhamdulillah tu satu perkembangan lah. Bila dia tak bagi sebab mengganggu kan. Orang ada anak apa semua kan. Jadi bila dia pasang zikir ataupun dia kuatkan, keraskan zikir dengan mikrofon tu, dia akan mengganggu orang lain yang nak tidur. Kadang-kadang ceramah lah, ceramah. Ceramah agama kan. Kalau zikir pun tak boleh, ceramah lagi lah. Ya. Imbabil awla. Kat situ juga boleh kita faham ceramah tu. Ya, maksudnya ceramah masuk dalam hukum zikir lah. Kan. Jadi aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.